Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Di kesempatan malam hari ini, saya ingin tutorial memasak Indomie dengan bumbu bawang putih 4, bawang merah 3, sawi hijau, daun bawang, ini tomat, ini Indominya, Indomie rasa kari ayam. Mantap. Nah, kita potong-potong dulu ya. Ini yang pertama kita potong bawangnya. Bawang putih guys, kecil-kecil. Ini mantap, potong-potong dulu. Inilah kita dari jauh dari istri, kita harus bisa masak sendiri guys, jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa masak, kita harus bisa masak ya. Oh, bawang merahnya kita potong-potong. Yes. Wow, mantap. Cabenya kita potong. Cabe guys, ada 4. Wah, besar sekali guys. Pedesan tidak nanti ya. Oke guys, cukup guys. Ini sawi hijaunya guys sangat hijau sekali, mantap. Ini kita potong-potong. Daun bawangnya potong, ini dan bawang ya. Ini tomatnya guys, kita jadi 3 ya. Ini guys ya, nih baru kita potong-potong, sudah sawinya tomat jadi 3. Oke, baru kita siapin airnya guys, lanjut nanti guys. Jadi gini guys, bumbunya kita buka dulu ya kan, jadi tidak satuin sama minyak kalau saya bikin guys ya. Ini sini bumbunya, ini kita buka dulu, kasih di mangkok. Nah, ini kita buang sampah. Nah, tunggu nanti airnya udah mendidih, kita tuang sini. Jadi airnya tidak campur sama mie. Ya. Sama kita kasih telur. Nah, telurnya guys. Telurnya ini saya lihatin ini. Ya, ini telurnya. Biar matang dulu. Nah, udah matang. Kasih bumbunya guys, saus dan bumbunya lagi, saus. Habis itu sawinya guys, saus.
daun bawangnya guys, cos. Kita aduk dulu. Ini kita aduk guys. Nah, telurnya udah matang ini. Sawinya setengah matang ya. Ini. Oke. Bagus ya. Air juga bagus untuk matang-matang guys. Kasih minyak ini. Indomie rasa kari ayam mantap. Dari Indomie ya guys ya. Mantap sekali. Oke, sudah matang ini guys ya. Sudah matang minyak. Siap. Oke, bosku. Kita matikan kompornya dulu, bosku. Nah, kita matikan kompor, kan. Nah, lalu kita buang airnya. Kita buang airnya, bosku. Airnya buang. Oke, bosku. Jangan lupa gini ya, airnya dibuang. Jadi, ini yang udah campur ke mie. Airnya kita buang. Nah, tinggal minyak saja. Kita tuang di kuahnya. Nah, ini kuahnya. Oke, bosku. Mantap, bosku. Aduh, mantap-mantap. Kita ambil telurnya, bosku. Bersin. Oke, bosku, mantap bosku. Wah, telurnya ini. Nah, ini recommended untuk teman-teman yang mau mencoba dengan resep saya. Jadi mie-nya airnya diambil dulu, dipisah sama mie yang buat masak. Oke guys, lanjut. Terima kasih guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Thank you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke, bosku makan, bosku. Wes. Ini bosku makan, bosku. Mantap, bosku. Wah. Kier-kier, bosku. Wah, mantap, mantap. Tambah kerupuknya, bosku. Chance. Ya, mantap, bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Sawinya kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat. Telurnya. Mantap, bosku. Kita tes testimoni untuk Indomie rasa kari ayam. Mantap, bosku. Mantap. Ini cabenya, bosku. Kita testimoni cabenya. Lihatin cabenya ini. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Maknyos sambil ya. Cabe setan kan. Aduh. Terus guys. Alhamdulillah. Terus guys, guys.
guys, mungkin gitu dulu guys, disambut disambung video-video berikutnya guys. Kepedesan guys, main ngumpis ya guys. Thank you Bapak guys, semoga tutorial bikin Indomie rasa kari ayam bermanfaat guys. Bisa mencoba yang mau mencoba, yang enggak mau ya enggak apa-apa. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya guys. Subscribe, subscribe guys. Thank you Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.